Bagi Voice of Bacheprot, musik metal menjadi pemersatu semua orang tanpa memandang bagaimana penampilannya. Hal itu yang dikatakan Firda Marsha Kurnia, gitaris sekaligus vokalis Voice of Bacheprot saat tampil di festival musik metal terbesar, Wacken Open Air 2022 di Jerman pada tanggal 5 Agustus tahun 2022 lalu. Kami sangat senang bisa berada di sini, diapresiasi sebagai seorang musisi, bukan seorang yang selalu menilai dari penampilannya, kata Firda. Tidak peduli seberapa jauh asalmu, tidak peduli dari mana asalmu. Di dalam musik metal, kita semuanya satu, lanjut dia. Seperti diketahui, band metal asal Garut Jawa Barat ini digawangi oleh 3 perempuan berhijab. Selain Firda, ada Widi Rahmawati sebagai bass dan Is Siti sebagai drummer. Sejak Juli tahun 2022 lalu, mereka telah menggelar tur ke 4 negara Eropa di antaranya seperti Czech, Denmark, Belanda, dan Jerman, di mana tur akan berakhir pada akhir Agustus tahun 2022 ini. Melalui akun Instagramnya, Voice of Bacheprot mengaku tampil di Wacken Open Air, festival musik metal terbesar yang merupakan impian mereka. Mimpi bisa jadi nyata. Selalu jadi salah satu impian terbesar kami untuk bermain di Wacken Open Air dan kami baru saja melakukannya, tulis Voice of Bacheprot. Nah, itu tadi teman-teman for your information kali ini dari Voice of Bacheprot yang akhirnya bisa tampil di festival musik metal terbesar di dunia Wacken Open Air 2022, di kota Wacken Jerman pada tanggal 5 Agustus tahun 2022 lalu. Sampai ketemu lagi di informasi-informasi selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat dan sukses selalu. Bye-bye, Assalamualaikum.